Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Kami balik lagi ke Gili Trawangan. Mau cek progres di proyek Jane, karena hari ini deadline hari terakhir untuk menyelesaikan salon. Sambil kami bawa main drain dan skimmer box untuk proyek belukar, nanti kalau sempat kesana, karena teknisi untuk instalasi pipa-pipa di kolam renang hari ini datang untuk menyelesaikan kolam terakhir, kolam pila nomor 5, karena pila nomor 6 belum dimulai untuk pekerjaan kolam renangnya. Cuaca panas, berangin, tadi laut lumayan bergelombang. Biasa Gili Trawangan Agustus sampai akhir tahun cuaca seperti ini. Sebenarnya bukan hanya Jane yang ada deadline, Cahaya juga, kita deadline bulan ini harus selesai satu pila, dapur, dan reception. Nanti kalau sempat kita mampir sebentar. Kami juga baru ingat kalau selama ini kami harus menemui Bu Noni untuk revisi gambar desain proyeknya di Gili Air, karena tadi baru ingat kami WA, saat ini beliau lagi ada kerjaan, bisanya nanti jam 4. Udah cahaya, nanti kalau sempat jam 4 masih ada waktu, insyaallah kami sambangi Bu Noni untuk bahas masalah revisi desain proyeknya. Karena bawa peralatan kolam, kami pikir sebaiknya ke belukar dulu daripada tukang kolamnya nunggu. Kami ke belukar dulu sebentar, baru balik ke Jane. Sekalian lihat perkembangan di belukar. 2 hari yang lalu atap aspalnya, pengiriman tahap kedua udah datang dari Jakarta. Harusnya udah mulai dipasang pila nomor 5, dan mungkin pila nomor 6 sudah mulai konstruksi baja ringan untuk rangka atapnya. Yep, betul. Pila nomor 5 sudah mulai dipasang atapnya. Pila nomor 6 baru selesai ngecoring barengnya. Belum mulai konstruksi atapnya. Pira ke pira? Belum danar itu jual itu. Pak Jerman. Baru itu kita. Belum beratap pucuknya. Apa nih Pak? Kulit-kulit kawan. Pelapon mana nih? Wow, sama mulai ini.
plaster. Lumayan. Sudah hampir selesai. Sudah mulai pasang hubungan atap juga. Atapnya sampai sini. Berarti minggu depan udah mulai bisa pasang konstruksi atap nih. Kayak jaringannya udah bisa mulai. Mudah-mudahan cukup. Karena aspal ini lumayan mahal. Pengirimannya dari Jakarta juga mahal. Oke. Kita cek kondisi aja, sekarang kita ke Janeh yang lebih urgent. Tapi kayaknya masih pada istirahat nih jam segini. Oh, panas. Barusan sempat mampir di bedeng. Ternyata tukang-tukang bater masih banyak yang pulang. Ada keluarga yang meninggal. Kemungkinan yang kerja di White Coconut ini juga sebagian besar pulang. Tadi di bedeng cuma ada 6 tukang. Sekarang kita ke Janeh. Apa nak? Saya terkerembat sih dah. Pasukan neon lagi kejar tayang. Ini kepalanya ini yang bikin rusuh. Bikin rusuh kerjanya nih, satu nih. Bikin rusuh. Ini juga bikin rusuh nih tukang kayu satu nih. Sudah dipel, sudah bersih. Tanggung jawab ini. Perusuh juga ini satu nih. Janganlah tanggung jawab. Tanggung jawab-jawab malam ini harus selesai. Pina jajah, Pi. Tukang rusuh Henda nih. Pokok selapuk tukang rusuh. Yuh. Kamar mandi, dinding shower sudah selesai. Ini harus bikin mebel lagi, Pak Saleh. Coba kita lihat kamar mandi yang satu. Oh, dinding shower juga sudah selesai. Kenar-kenar. Area salon harus selesai malam ini. Ini udah selesai. Thank you.
Tim sapu jagat ngelembur sampai menjelang isya. Gara-gara ini orang satu nih. Tanpa istirahat. Sekarang kita pulang. Alhamdulillah. Pulang malam jadinya. Setelah sekian tahun, terakhir kali kami pulang malam dari Gili itu tahun 2010. Ini 2023, 13 tahun kemudian. Akhirnya mengalami lagi pulang malam dari Gili. Sekarang jam 7 lewat. Publik pastinya sudah tidak ada, publik boat. Maksa kita naik speedboat nanti pulang. Gelap. Pulang naik speedboat, masih nunggu Pak Saleh sama Nabi. Anginnya kenceng, mudah-mudahan ombak tidak besar. Alhamdulillah nyampe Bangsal. Ternyata Bangsal malam hari bersih. Bersih. Apa itu? Yo. Ayo Pi, hati-hati Pi. Pulang jam 8 tepat jam 8.